Kebakaran besar melanda Lubuk Linggau pada Kamis 30 Desember sore. Akibatnya 4 rumah warga terbakar, 3 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Kebakaran besar melanda Lubuk Linggau pada Kamis 30 Desember sore. Api dengan cepat menyambar rumah warga di Gang Ma'ruf RT 4 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau. Hati-hati jebros. Pak. Hei Pak. Depannya tuh. Akibatnya 4 rumah warga terbakar, 3 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Humas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, Riko, katakan tugas pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau menurunkan 5 unit kendaraan pemadam dari seluruh unit pos pemadam kebakaran yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kejadian diperkirakan jam setengah empat di Kelurahan Gang Ma'ruf. Jumlah rumah 3 rusak berat, 1 rusak ringan. Jumlah armada yang turun ke lokasi 5 unit armada. Hampir seluruh pos dari pos timur, utara, petanang, barat, selatan. Dugaan sementara api berasal dari mana? Dugaan sementara dari pihak kelurahan ataupun dari masyarakat itu belum diketahui, Mas. Masih dalam penyelidikan dari tim Inavis. Ini ada korban, Mas? Kalau korban untuk saat ini belum, alhamdulillah belum ada korban. Jadi rumahnya sepi, Pak. Posisi rumah keadaan kosong, sepi. Dugaan sementara dari pihak kelurahan atau warga setempat belum diketahui, masih dalam penyelidikan tim. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan.